Live action dari adaptasi serial One Piece siap tayang di Netflix pada 31 Agustus 2023. Anime dan manga populer yang rilis sejak 1997 ini bercerita tentang petualangan geng bajak laut Luffy dan kawan-kawan. Versi live action dari One Piece yang diproduksi Netflix ini bekerja sama dengan Tomorrow Studios dan akan menayangkan 10 episode di musim pertama. Berikut beberapa fakta menariknya. Netflix telah mengonfirmasi bahwa One Piece live action akan berjumlah 8 episode. 8 episode itu menceritakan 100 bab pertama dari materi komik. Cerita akan dimulai dari Arc Romance Dawn, bab 1 hingga 7, Arc Kota Orange, bab 8 hingga 21, Arc Desa Shrub, bab 22 hingga 41, Barati, bab 42 hingga 68, Taman Arlong, 69 hingga 95, hingga Log Tell, bab 96 hingga 100. Kreator original One Piece, Eiichiro Oda, dipastikan terlibat dalam penggarapan serial One Piece live action. Sebagai penulis, keterlibatan Oda dalam proyek ini sangat dibutuhkan untuk kesesuaian cerita hasil adaptasinya nanti. Oda juga disebut yang menyetujui pemilihan tim direksi dan aktor yang tergabung dalam One Piece live action. Oda telah beberapa kali menolak tawaran adaptasi sebelum akhirnya setuju dengan tawaran Netflix. Netflix dikabarkan menyuntik dana fantastis dalam penggarapan One Piece live action. Beberapa rumor mengatakan bahwa One Piece live action menghabiskan dana sekitar $100 juta per episodenya. Dana fantastis itu selaras dengan kualitas CGI yang ditunjukkan. Penggunaan CGI yang matang memang sangat dibutuhkan mengingat dunia One Piece dipenuhi dengan monster dan pemilik kekuatan yang aneh. One Piece live action banyak menggunakan lautan sebagai latar tempatnya. Serial One Piece live action ini dibuat di Cape Town, Afrika Selatan, tepatnya di Cape Town Film Studios. Cape Town Film Studios merupakan studio terkenal di Afrika Selatan.